Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rihan Putra Perdana. Di sini saya tergabung dalam tim KKN 2 Universitas Diponegoro yang bertugas di Desa Demangan, Kecamatan Sambi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu program kerja kami, yaitu pembuatan website Desa Demangan. Untuk tampilan website sendiri seperti yang ada pada gambar. Jadi, pada gambar ini adalah halaman utama atau halaman home dari website Desa Demangan. Kemudian selanjutnya ada halaman profile berisi karakteristik dari Desa Demangan sendiri, Desa Kelinci, Desa Ramah Difabel, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya halaman produk, di sini nanti berisi tentang produk UMKM di Desa Demangan yang nantinya bisa dilinkkan langsung terhadap penjual ataupun link dari toko online dari penjual tersebut. Kemudian halaman download. Halaman download ini merupakan layanan digital Desa Demangan yang berisi surat-surat surat keterangan maupun surat pengantar yang bisa dibuat oleh warga desa secara langsung, tidak harus ke balai desa. Selanjutnya ada halaman denet. Halaman denet ini berisi untuk mencek pembayaran internet di Desa Demangan. Nah, selanjutnya adalah untuk memposting suatu kegiatan ataupun produk di website ini. Untuk langkah pertama, kita masuk ke halaman WordPress, yaitu Desa Demangan site.wp-admin. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan ID dan passwordnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik login. Kemudian selanjutnya kita masuk ke post. Terus kita masuk ke add new. Nah, jadi di sini kita akan memposting kegiatan ataupun produk yang ada di UMKM desa. Caranya kita tinggal mengisi terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa tambahkan foto dengan cara klik tambah di sini, kemudian add image. Kita bisa cari di media library. Setelah diklik image, kita bisa langsung untuk set publish. Nah, publish. Seperti itu. Kemudian kita bisa coba cek postingannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Maka untuk postingan dari Desa Kelinci yang tadi saya buat sudah bisa terposting. Nah, mungkin itu saja buat proses pembuatan postingan dan juga pengenalan dari website Desa Demangan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.